Di Perak, 586 kes kemalangan direkodkan pada hari kelima Oud Selamat 20. Ketua Polis Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata jumlah tersebut berkurangan 6% berbanding tempoh sama pada tahun lepas. Sepanjang tempoh tersebut juga 3 kemalangan maut dicatatkan membabitkan 5 kematian, manakala sebanyak 989 saman dikeluarkan kepada pengguna jalan raya. Kesalahan paling tinggi dicatatkan adalah halangan lalu lintas dengan 270 saman. Datuk Seri Muhammad Yusri menasihati semua pengguna jalan raya supaya sentiasa mematuhi peraturan ditetapkan bagi mengelak kejadian tidak diingini berlaku.